Lomboke piro mbah iki mau? Ndek iki setengah kilo tapi barek prapat iki. Iya, indah. Sebetulnya lomboknya tidak kita ulek, bisa utuhkan. Kita kasih besul. Besul. Daun. Su. Su. Sisi. Oke, pemirsa. Assalamualaikum pemirsa. Jumpa lagi dengan Mbak Ibu Mbolang di pinggir kali ini. Ya. Di pinggir Sungai Berantas ini pemirsa. Karena Mbak Ibu mau ini loh pemirsa, mau masak sayur rebung. Lah itu rebungnya. Ayo Le langsung dibabat. Tapi ini ngilangin iya, sarang-sarang. Iya, ada ini, carangnya. Ini sangat sulit. Di gantas ini kan. Kalinya dingin. Wah, ripol lagi wes. Jangan main-main dengan main. Ini. Dengan naik hmm. Lihat kabeh kita. Iki pun kleru wae pak enggak kleru iki yo. Graji. Untuk graji. Hidup. Itu kok ayu. Kabutan malah anak hidup. Iki buku cak nang iki. Sing dhek iso dhengek kange aku. Nah. Ya. Tak umbur tele anjan. Terus dengan perjuangan. Wal perjuangan. Karena ini ekstrim banget ini. Wah kalau kecantol belum. Aduh, lucu karena setannya gitu. Lucu banget. Banyak caranya. Ini salah alat ini dong, penak. Beda. Gantian ini pemirsa Mbak Ibu. Sangat melelahkan. Belum. Lu kena dong, Kak. Belum. Akhirnya bisa juga. Iya. Apa kena pendem? Tapi orang enak carang lebu-lebu kayak aku. Jadi kecil pemirsa. Tapi saya lebih suka rebung ini Mbak Ibu daripada kering Jawa. Yo iki lebih anu, masak aku lho lebih anu, lebih terasa. Terasa. Mantap. Kandel. Kalau kering Jawa itu tipis ya. Tipis. Nah, ikan butet iki. Rebung. Wis ya Mbak Ibu. Oke. Balasku. Kuit-kuitnya. Cabenya segebok ya. Ini aku gebing gini ntar kalau ngambil kan lek dicacah kan anu kedawan kepanjangan ini fresh jadi bau enggak pesing ya enggak pesing ini wah jadi mantap ini. Ya.
Ini mau buat apa ini? Tripek. Tripek pisang itu. Proses pengostrokan menurut bisa. Ini pengostrokan menggunakan alat yang modern. Waduh, ini modern lah. Iya, dia ikut rasa apa tawar? Lawaran saja. Lawaran Mbak Ibu ya? Nah, ini mau dimasak berhenti ya, Mbak Ibu. Lomboknya, kira Mbak Ibu mau? Ya, ini setengah kilo lagi, tarik seperempat ya. Ini sajanya kurang. Malah kurang. Biar awet nanti diingatnya tidak gampang blotong. Berhenti rebung, Mbak Ibu. Sama laos. Banyak. Blendi rebung sama laos. Ini kalau sudah berendang, walah itu mantap. Mantap tenang. Lausnya kan nom-nom. Oke, pemirsa, ini rebungnya direbus sudah mendidih. Kita susulkan tahu, pemirsa. Tahu ini aku rebus dulu. Kenapa Mbak Ibu tahunya kok direbus, Mbak Ibu? Karena wayu loh, Le. Wayu. Iya. Wayu ki lawas. Biar menjadi biar baik lagi, pemirsa. Direbus sama rebung. Oke. Diaduk-aduk pemirsa. Nah seperti ini. Wah, malah penuh malian. Iki mengembang ya toh tahunya baik. Malah empuk lemang kan atau kan di telekultas. Ya setiap diangkat ditiriskan. Iya tapi pewarna sih kok. Oke, diangkatnya lagi dicicipi pemirsa. Kita masukkan langsung ke kuali. Kualinya sudah dikasih dengan kita masukkan daun salam. Selanjutnya lomboknya, bumbunya yang bisa kita gosok. Contoh lombok sak muluknya ini mantap. Nanti aku kasih ini. Apa itu? Kurang teri. Udah. Kalau ada yang kurang, ada yang ngeteri. Oke. Kita masukkan terinya. Campur udang nih, Mbak Ibu ya? Iya. Wah, ini. Kurang teri, kurang asin ngeteri. Wes. Kita ulek. Utuh, kita. Sebagian lomboknya tidak kita ulek, kita utuhkan. Tambahkan garam secukup yang bisa. Ya tuh garamnya pengolah-pengolah nih. Gula. Gula putih. Mungkin agak banyak nih karena lomboknya full. Ya langsung. Bismillah. Oh iya, ini aneh sih tak pilihan ini. Langkuasnya tidak boleh diulek. Kuasnya diutuhkan. Diutuhkan. Wah, sudah halus nih, bisa. Bisa kita cemplung nih, ngomong kuali. Langsung kita cemplung ke. Bisa kita kekerangkan. Bisa. Ayo, gede tak mulut ya. Udah, pekesi. Balik, engkau enak banget. Kita masukkan pemirsa santannya. Santan kental itu Ibu ya? Iya. Hampir. Bisa kayak ngangat-ngangat. Langsung kita kasih penyedap roi kuturan ini pemirsa. Terus diaduk-aduk. Sampai bawah, Mbak Ibu. Ya. Cabai ini kayak menutup. Nek ngesot cabai. Kita kasih beswel. Beswel. Daun. So. So. Sise. Oke. Udah, nggak usah ditutup nanti hampir. Karena ini sudah mendidih, bisa kita angkat, Mbak. Wah, awas hati-hati ya, penuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo cepat. Wah, ya, aduk-aduk, airnya sangat abot. Ya, aduk-aduk kalau saya lomboknya biar ketang dia. Wah. Ini es kopior. Es kopior. Mantap. Woyu. Es kopior. Kita aduk dulu biar ketemu yang kopior. Ya. Ini sangat kental ini. Woi. Terima kasih, Mbak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Kilo. Kopior mas ya. Si. Aku iki. Kamu. Enggak berani makan kurma, sawu. Aku minumnya air es. Udah mau turun hujan lagi nih. Sangat mendung. Mendung banget. Aduh, seger ini. Daun. Pesuel gitu mas. Kita ambil dulu. Itu jangan blendi rebu. Jangan blendi. Ini tuh mau bawa bawa ini. Di bawah. Ini namanya sayur blendi. Ayo kerupuk. Kayak ini, kayak ambil ini. Nah. Ini lho pemirsa. Ini pengen rasa nih anu ini jangan soal guna aku ini cukup saya. Aku nggak mau dimakan bunga ya. Bunga lombok. Apa apa yang mau disisih nih? Nanti lah. Yeah. Malang renek gitu jangan berhenti ya. Ini adalah makanan khas Wong Desa. Untuk ambune tok koyo ngene wae Bu. Pedas. Yuk berdoa dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Tapi kalau kakek dulu pemirsa Mbah saya lanang itu lombok-lomboknya ini dimakan. Dimakan. Ini saya praktekkan iki. Iki lombok iki yo. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat pedas. Sangat pedas. Iki belum besok. Iki pedes pol ya. Iki lombok enak iki. Aduh, betul. Panas pedes. Mantap ya. Jangan sini mantap, senang saja. Tapi kok aneh loh. Tari. Doi itu sayurnya yang sangat gurih. Cuma Bu Yo. Iya. Sudah kayak ada rekonya. Kalau dimakan itu seperti ada bumbunya itu. Terus kelunjur-kelunjur. Kayak ada minyaknya mungkin. Wah. Lomboknya. Mengerikan ini. Aku sentek telur kembali nusa. Hmm.
pokoknya. Tumbuh apa ya? Wah, nggak mateng mulai gitu. Panas. Langsung sih. Waduh, tinggal terus naik ya. Limau. Ini camilannya Bang Mirsa, anu. Oh, ini ceriping. Ceriping. Ceriping pisang. Kupingnya crispy. Ini tanpa dikasih gula, tanpa dikasih garam, original. Oke, pemirsa, jadi seperti inilah menu kita hari ini. Iya. Masak sayur rebung blendi. Wah. Iya. Sumpah yang weteng dikroso aku. Aduh. Semoga video masak blendi ini bisa menjadi tombok kangen pemirsa yang jauh dari keluarganya. Iya. Ataupun yang dulu pernah masak seperti ini dan sekarang bisa bernostalgia menonton video ini. Oke. Dan yang terpenting kepada pemirsa semuanya yang selalu setia kepada Ajwa Firdaus Channel, dimanapun Anda berada di Indonesia maupun di luar negeri, yang selalu mendoakan Mbak Ibu dan keluarga mu, semoga kalian semuanya juga diberikan kesehatan umur yang panjang, lancar rezekinya dan dimudahkan dalam menjalankan segala urusan. Yes, pokoknya doa yang terbaik dari kita kepada pemirsa semuanya. Oke pemirsa, cukup sekian video hari ini. Jika ada salah kata ataupun salah pembuatan mohon dimaafkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.